Halo people, WhatsApp guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke guys, hari ini kita bakal gacain akun viewers ya. Kita bakal gacain akun viewers. Di sini dia bilang abisin aja diamondnya sampai itu ya guys, sampai sisa 3.000. Jadi ya kita bakal abisin 1,4k rainbow diamond guys. Di sini kita bakal cek dulu. Jadi dia bilang mau sesuai kebutuhan aja, mau upgrade Z kristal atau atau health item. Di sini dia kurang satu level ya guys ya. Kita bakal naikin level satu level lagi biar levelnya itu level 8. Kita langsung gacain aja guys. Mungkin di sini dia butuh sekitar, wow, ini udah 4 ya. Di sini ada 3. Dia minta digacain juga untuk itunya, Pokemon SP-nya guys. Kita langsung gacha, mungkin butuh sekitar 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita butuh 8 mungkin ya biar Z kristal dia apa level karakter dia tuh level 8 guys. Satu pertama. 2 3 4 5. Pencetin aja nih. Ya, oke. 5 6 7. Mana kok nggak muter? 8 guys. Oke. Kita udah 8. Sekarang kita bakal coba jual-jualin aja guys ya. Kita bakal jual-jualin yang nggak penting. Kayaknya sih ini nggak penting semua ya guys ya, dia nggak mainin itu soalnya. Kita langsung jual-jualin aja. Tadi kita berharap dapat yang merah-merah atau yang kuning, cuman nggak dapat guys. Ini ada, kita jualin. Upgradeable nggak usah. Elektrik kayaknya kita jual aja. Soal dia punya yang emas ya, jadi kayaknya nggak bakal dipakai yang listrik. 8 album. Kita langsung cek aja dia kurang berapa lagi guys untuk level 8 ya. 3 lagi kita bakal coba gacha guys. Habis itu baru kita habisin buat health item kayaknya ya. 1 2 3. Oke, 3 udah kita gacha. Udah kita beli. Kita langsung gachain 3 kali aja guys. 1 2 3. Oke guys. Ada itu. Kita langsung jualin aja. Oke, harus dapat 5 malah ya. Malah dapat bonus guys, cashback ya. Oke, kita langsung naikin levelnya. Oke, ada level 8 ya. Satu slot energi ini udah cukup banget guys. Jadi kalau dia mau naikin pun gak usah pun gak masalah ya sebenarnya. Oke, kita langsung coba itu guys. Apa tuh namanya, gacha health item. Berarti kita bisa gacha sekitar 10 kali ya untuk health item. Kita gacha 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya guys ya. Pas banget 3K, jadi kita bakal langsung gacha 10 kali untuk health item. Di sini gue berharap dapat Godstone ya di sini. Paling bagus tuh Godstone sih. Satu gagal. Oke, health item kuning pertama kita. Nggak kuning. Gear. Aduh, susah banget ya dapat Godstone ya. Oke, Godstone pertama kita guys. Dia punya berapa nih? 5, jadi bisa di-upgrade sekali ya. Oke, Godstone lagi dong. Oke, item kuning. Mantap. Dan yang terakhir, oke, Godstone dapat 2 ya. Ini termasuk hoki ya guys ya. 10 kali pull dapat 2 Godstone sama 2 health item kuning. Berarti bagus banget guys. Dia pakai Dragon Fang persentase, tapi bukannya shiny ya. Dan dia bisa di-upgrade sekali lagi. Kita
coba cek aja tadi kita dapat apa aja guys. Persentase electrizer, gak persentase, ini lumayan bagus untuk di upgrade ya. Sisanya masih ada 2 adamantel, wah dia hoki guys untuk itunya ya. Untuk apa tuh namanya, reservoirnya, apa nih, space time realmnya. Kita langsung coba gacha itu lagi guys, gacha Dito ya. Dito kita gacha, oke. EV-nya 120, mantap. Lumayan bagus ya guys ya untuk EV-nya. Terus coba kita gacha ini. Berapa dapat yang biru? Wah, yang hijau ya. Ini belum. Oke guys, kita udah gacha-gachain. Oke, dia udah punya biru semua ya. Habis itu kita coba gacha Pokemon SP guys. Dia bilang juga gachain Pokemon SP ya. Oke, ada tumbal lumayan. Oke, 3 kali ya. Pertama tumbal dulu seperti biasa. Dan baru kita langsung gacha satu persatu guys. Emas. Wih, Garchomp EV 2. Kukira max ya. Kukira max, anjir. Cuman 2 aja sampai begitu loh animasinya. Ih, Victini cok, SP. Gila, hoki banget ya. Hoki banget guys, dia langsung dapat Victini Pokemon SP. Gila, gila. Kita share, lumayan ya. Dapat Victini, gila, gila. Emang tangan kita kalau digacha begini harus ada tumbal sekali dulu cok, biar hoki. Kalau nggak ditumbalin tuh susah guys. Oke, lumayan ya, dia dapat Victini. Terus kita bakal cek lagi dia mau gacha apa aja guys. Kita bakal cek lagi dia diminta gacha apa aja. Oke, dia minta di upgrade TM Sear-nya ya guys ya. Yang menurut gue enak fokus mana upgrade TM ini, gue udah beli 8 Sear. Oke, kita langsung. Lah, Victini dia belum udah punya apa belum punya sih? Oh, dia udah punya guys. Udah punya Victini, tapi lumayan ya bisa dijual ya. Nanti coba aja dijual murah pun 900 atau 500 pasti laku guys untuk Victini. Kita langsung coba time share-nya. Share-nya satu doang yang kuning. Reckless anjay, Reckless ungu aja di naik 80 cok. Sia-sia banget ya materialnya ya guys. Oke, kita langsung coba update TM Sear. Kalau udah gagal 2 kali kita stop ya guys. Aduh, 1 kali gagal, 2 kali gagal, stop. Soalnya kalau udah 2 kali gagal tuh udah buat apa guys, nggak bagus ya. 1 kali gagal. Oke, 1 berhasil. Oke, 2 kali gagal guys, udahlah. Emang tuh upgrade TM tuh paling sulit sih guys. 1 kali berhasil, nice one. 2 kali berhasil, nice two. 3 kali berhasil, gila, hoki banget. Aduh, ini sih kalau nggak di upgrade sayang ya guys ya. Kita upgrade aja. Hoki-hokian. Oke, kuning, mantap. Dia punya 2 TM Sear kuning, gue kira bakal merah guys. Tapi kuning ya, ini termasuk bagus ya. Soalnya ada efek plus 25% shield break effect. Ini bagus banget untuk Pokemon tipe output. Dan menyerangnya juga bagus guys. Ini bagus banget pokoknya ya, time share. Dia punya 2 time share kuning. Kita coba upgrade lagi aja. Kali aja dapet ya, oke lagi ya, 1. Oke, udah gagal sekali. Wah, goldnya habis guys. Aduh, kita nggak bisa gacha lagi guys ya. Gold dia bener-bener habis. Tapi lumayan ya, dia punya dapat 1 TM Sear warna kuning. Gue kira tadi bakal merah guys, ternyata cuma cukup sampai kuning ya. Goldnya habis, kita nggak bisa gacha lagi. Dia, kita bakal cek dia minta gacha apa lagi. Space time realm dia minta digacha nggak ya. Oh, dia belum beli kunci guys. Dia mentok di stack 12 coy. Kayaknya ini nggak, dia tadi nggak bilang minta digacha. Kita beliin aja guys ya. Kita baca dulu. Reset. Oke, kayaknya dia nggak minta gacha yang di sini, jadi kita berhenti sampai di sini aja. Tapi ini udah termasuk bagus ya guys ya, konten gacha kita akun viewers. Pertama kita dapat ini TM warna emas, dapat
Victini, terus dapat 2 Godstone. Sama ya, kalau Z Crystal memang sial sih guys, tadi Z Crystal kita sial tapi udah level 8. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. Inkubatornya di level berapa nih? 21 ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video.